wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Sentra sekalian dimanapun sahabat berada. Nah, meskipun libur semester, nah tetap bimbingan ya tetap berjalan. Ini kebetulan hari ini Sentra bersama mahasiswa S2 bimbingan tesis bersama Sentra Ustaz Nasrullah. Assalamualaikum Ustaz Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang apa ini? Tentang wakaf saham, Ustaz. Wakaf saham. Nah, ini jurusan S2 S ya. Nah, ada juga Iza. Nah, assalamualaikum Zah. Assalamualaikum. Ini sudah selesai Zah ini, sudah wisuda tahun kemarin, tahun 2023 ya, tahun kemarin gitu ya. Nah, apa Zah mana Zah? Oh, zakat ya. Ini jadi tesis itu kalau sudah jadi, itu dibuat jurnal. Ah, jadi ini mau jurnalis Zah ini. Nah, pada sebetulnya sebagai penguji ya di Zah ini. Insya Allah luar biasa. Masih muda, ya lanjut S3 Zah. Amin. Ya. S1-nya ini Zah ini manajemen zakat wakaf. S2-nya bicara zakat. Ya. S3 nanti mau apa Zah? Pakar wakaf KPMD atau pakar zakat? Pakar zakat. Ya, doakanlah berkah ya, jadi jadi guru besar nanti profesor zakat ya. Ya. Masih sedikit kira-kira perempuan yang pakar zakat dan hafizul Quran lagi kan. Ya, doakan juga Rasulullah berjuang ini ya. Ya, namanya tesis tesis S2 ya, kalau skripsi S1 tesis S2, kalau S3 itu namanya disertasi ya. Baca, dioprak lagi, baca, penting itu semangat ya. Jangan kemudian dioprak, habis itu enggak datang-datang lagi, enggak jadi-jadi kira-kira. Itu banyak juga yang begitu ya, penting semangat. Makasih, salam hangat syariah. Tapi kalau mau kuliah S2, hukum ekonomi syariah di mana tempat ini? Di Pasca Sarjana IKI Jakarta. Nah, makasih, saya lagi berada di library S2 ya, Pasca Sarjana. Memang agak sepi karena memang lagi libur semester. Salam hangat Sandra, salam sehat. Makasih juga Bu Titi yang sudah video kita semua ini. Salam hangat kami semuanya dari perpustakaan. Assalamualaikum.